Satu, dua, berdiri tuh, naik semua. Halo sobat ikutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya pun, sebentar lagi lebaran Idul Adha atau lebaran kurban akan datang. Nah, kebetulan banget kita lagi ada di jamaah masjid, dan di jamaah masjid ini banyak orang yang menyediakan kambing ataupun hewan sembelihan untuk dikurbankan. Nah, seperti yang sapi-sapi banyak banget. Nah, domba sih, ini apa masih kambing. Nah, dan ini mirip kambing. Kalau tempat aku namanya kambing koplo, yang panjang ke ini ya, apa kupingnya. Banyak banget ya, Kak. Tar kun, pelan-pelan kun. Rame. Ngeliatin lagi deh ceweknya yang pakai baju biru itu. Penasaran dia. Ini orang mana? Iya. Si kicin kah? Ini lagi kambingnya mau didandanin ya kambingnya. Boleh masuk enggak? Kita masuk dulu lah ya. Sekarang kita udah masuk pasar kambing. Siap-siap abis ini kita bawa kambing, guys. Kanan kiri banyak banget kambing. Tungkahnya apa tuh, tungkah teman ini teman apa sih, tanduk. Tungkah bahasa apa? Tungkah ya bahasa aku. Cuma aku lupa bahasa Indonesia. Kaget aku. Dua puluh ribu atau empat juta ya. Satu ini 4 juta di 4 juta rupiah untuk hewan kurban. Next time ya Pak ya. Insya Allah kalau misalkan kita punya rezeki nanti kita bakal kurban. Tapi sekarang kita survei dulu. Oh, berarti satu kambing kayak gini harganya 4 juta. Tapi kayaknya tergantung tahunnya deh. Kayaknya ya. Soalnya sama ini berat besar kali kan. Ini lumayan besar dihitungnya. Iya, benar. Jadi aku tuh masuk panitia kurban ya. Jadi yang super gitu tuh, super kambing super itu harganya sekitar 5 juta. Yang super ya, yang super. Tapi yang biasa itu tadi 4 juta nih. Yang super kayak gini nih sekitar 25.000 atau 5 juta. 5 juta ya. 25.000 atau 5 juta. 5 juta. Besar banget kambingnya. Syukran. Ya, you want? Subscribe hey. Ada yang nanya channel. Ini sekaligus kita kenalin channel kita ya guys ya. Gede banget nih kambingnya mon, sorot bang. Awas nih seruduk ya mon. Kan di pagar kon. Oh iya juga sih. Nanti kita lihat sebelah sana mon ya. Seru banget hujan-hujan kayak gini guys. Ini lagi minta ini. Channel YouTube. Oke. Syukran. Ini please subscribe. Thank you so much. Oke. Okay. Thank you brother. What is your name? Muhammad Salman. Assalamualaikum. Thank you brother. Thank you. Yuk, bro, kita lanjut. Iya, pasar kami. Ya. Untung gak jatuh. Enggak jatuh kita. Nah, nih. Nah, ini dikalung-kalungin nih kambingnya. Pasar kami.
Jadi emang ini sebenarnya keadaannya nggak kayak gini guys, cuman emang sekarang tuh lagi turun hujan dan kebetulan ini di bawahnya tuh tanah. Makanya jadi becek. Kalau kita pun ditabrak, tabrak balik kan? Emang katanya ngerti bahasa kambing, coba man? jawab. Dia bengong katanya. Ini orang kenapa ya kalian? Yo, tar dulu. Sendal Haikal udah nggak ada giginya lagi. Harus plus mau nong sebelah sana. Mantap. Keren banget sumpah. Kita lagi bukan takut apa-apanya guys, takut diseruduk. Tenang kan. Wih, Haikal pakai baju agak merah. Kan mitosnya kayak gitu. Nanti diseruduk kalau pakai baju warna. Nah, itu mamangnya bisa aja. Lewat mana kita kan? Becek soalnya. Ada kapling nih dia kun. Iya, kapling taklingan itu kan tali ini. Iya. Yang cuta wala boleh, kok bisa. Jadi besar-besar nih. Jadi kayak pelelangan jadinya. Iya, oh, pelelangan itu. Besar-besar nih, bro. Ini super nih. Ini yang kata akun kambing koplo tuh. Oh ini? Apanya panjang kan? Ini panjang. Ini panjang. Ya aku takut diseruduk. Oh ini arah dasarnya mulai agak sepi, tapi sebelah sana. Hah? Ini yang paling ada yang besar lagi kan? Iya nih. Gede banget nih. Ini yang kosong udah dibeliin semua apa emang lagi kosong dia? Belum ngambil dia. Belum. Soalnya ini kan H-7 ya, lebaran. Iya. Gede nih, Mon. Kasih lihat, Mon. Kun, yang ini lucu kambingnya. Ini yang mirip Emon nih, buntal. Buntal parah, Iva dikatain. Iva dikatain buntal dia. Super ya. Dia dilepas loh, Bang. Nurut ya, soalnya. Kayaknya fotoin akun sama Mbak dulu, Man. Kayaknya dia benar. Ini bisa dulu. Ya, dia kena ya. Mulai foto. Ji, ntar ada orang minta foto dulu dia. Ntar dulu sabar. Ji. Ekdotin. Or ekdotin. Ji, oke ya. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Ini takut. Oke. Berapa menit tadi? Hah? Berapa menit? Yuk. Nah, teman-teman, kita sekarang udah mau di ujung ya. Mon. Ujung pasar. Itu gendong Mbe dia. Allahu Akbar. Oke, ini yang super-super nih, Mon. Oh, iya. Tunjuk nih, super semua nih, Mon. Super boy. Oke, okay. Yang berdiri tuh. Naik semua. Oh, super semua tuh. Yang berdiri tuh, Mon. Hop. Santai-santai, itu cowok semua. Gede banget nih.
Itu cowok semua, itu cowok semua, jangan. Serem banget ya. Gede-gede. Super nih. Yang tinggi banget makan yang tadi. Ini yang berdiri. Gede banget. Coba deketin mon. Yang sama yang gede ini mon. Teman-teman suka takutkan tahu. Oh, mau naik ya, Oh, mau. Tidak ada. Super. Darah apa yang di sini? Gede banget. Harap sini kon. Aduh. Gak apa-apa. Nanti naik lagi dia. YouTube lah manusia. Ji. Konco channel itu mana? Syukran akuntan. Nomor apa tuntan lah? Hah? Cia. Nih, mau naik lagi nih. Satu, dua, tiga. Satu ini kan mau naik. Nah. Dia makan. Jadi dia makanin kayu kayak tempat kita. Aku kan punya pelihara kambing juga teman-teman. Kambing aku juga kayak gini gedenya, kambing koplo panjang kupingnya. Kan? Hidungnya mancung ya? Panjang kupingnya kayak kurban. Ini super ya, kambing super ya. Super. Tampang Indonesia. Langsung kita pulang guys. Sunshine itu di. Teman-teman. Itu tadi keliling-keliling kita di pasar kurban ataupun pasar kambing terbesar di New Delhi, di Old Delhi, sorry. Tepatnya di daerah Jama Masjid luar biasa dan banyak banget kambing. Tadi aku tanya kalau misalkan yang berapa yang sedang tadi ukuran sedang 4 juta, kalau misalkan yang besar itu sekitar 5 juta sampai 5 juta setengah. Masya Allah, sebentar lagi ibadah kurban, sebentar lagi bulan Idul Adha. Kalau misalkan kita udah punya rezeki, segerakan untuk berkurban. Insya Allah jadi kendaraan kita untuk ke syurga nanti. Amin ya robbal alamin. Itu aja teman-teman. Makasih banyak udah ngikutin video ini. Salam sehat, salam semangat, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.